Perjalanan selanjutnya sekarang kita akan menyusuri atau mencari apa namanya suku Jawa kuno yang hidup di pegunungan ini, masuk Kerto ini. Desanya ngembet, dusunnya itu mbletreng, kecamatannya Gondang. Ini juga masih mencari-cari, jadi bingung ya tempatnya. Karena memang kita di hutan ini, di pegunungan. Ini dua apa ini? Bisa dimakan apa ini? Nggak bisa kan, beracun kan? Iya dah. Beracun. Ini makanan ular. Iya, makanan ular ini. Mangsi. Makan ular. Mangsi. Ini cahayanya mulai redup kali ini, jadi kita ya gambarnya agak kurang bagus mungkin. Jalannya enggak ada. Jalan ke kiri enggak ada ya? Oh, situ ada jalan ya? Oh, di situ makamnya itu. Oke. Masih lumayan untuk menuju ke sebuah pemakaman. Iya. Di dalam hutan kita temukan sebuah pohon salak. Ini Gunung Andas Moro ya? Ini di daerah Gunung Andas Moro. Ih, sangat ini masih. Nanti mas, tempat tukalannya di mana mas? Tidak tahu. Kan sebelah kan? Terus ya. Kita belum menemukan, masih mencari, tidak ada petunjuk ataupun informasi apa sih. Ini kita masih kebingungan karena tidak ada petunjuk jalan, tidak ada pemandu juga. Oke, jadi di hutan ini di lereng Gunung Andas Moro ini ada atau hidup suku Jawa kuno yang disebut dengan istilah suku Kalang. Yang mana suku Kalang itu, kalau ada beberapa kepercayaan, itu mempunyai ekor. Ada yang mengatakan ekornya di belakang atau di depan dia. Tapi ada yang mempercayai kalau suku Kalang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan suku Dayak pun kalah kesaktian dengan suku Kalang ini. Ada juga yang meyakini kalau suku Kalang ini dulu dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan pada masa lalu itu seperti untuk membangun Borobudur. Candi Borobudur itu menggunakan kekuatan tenaga dari suku Kalang itu, karena kekuatannya, kesaktiannya,
dalam olahraga dan juga mempunyai ilmu kanuragan yang luar biasa. Ini kita masih mencari di manakah mereka berada. Iki enak tandanya apa toh nang ini? Masih enak tandanya apa untuk ini? Oh, oh itu udah. Ini jalannya ini karena tumbuhan apa? Tumbuhan ini, tumbuhan gotong-gotong yang berjatuhan. Dan ini sepertinya kita sudah ada tanda-tanda dari keberadaan kehidupan suku Kalang yang berada di pedalaman Jombang ini. Kita berada di pedalaman Jombang ini. Oh itu ya, sudah ketemu ya itu ya. Jadi ada gubuk di sana. Nah, kita sudah menjumpai tempat yang tadi kita cari-cari itu ya. Akhirnya bisa ketemu. Oh iya, ini mirip sekali dengan ini kubur Kalang ya. Ini persis kuburnya ini seperti yang berada di Bojonegoro, Simbolora itu ya. Jadi menggunakan batu-batu besar seperti ini. Oh iya. Iya. Ini suku Kalang, kubur suku Kalang. Dari suku Kalang. Nah, bahkan di lokasi situs suku Kalang, menurut kepercayaan masyarakat setempat, kalau ada hewan-hewan atau burung-burung yang masuk ke lokasi ini, langsung hilang lenyap. Nah, disinilah kemungkinan kita masih mengingat adanya semacam di dunia ini yang tidak bisa dipungkiri, ada teleportasi, telekinesis, maupun hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan benda dari lokasi satu ke lokasi yang lain, menembus ruang dan waktu. Nah, inilah kemungkinan juga hal-hal seperti ini yang termasuk dalam teleportasi adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi teman-teman jangan ngegas dulu, karena memang hal-hal yang bersifat teleportasi kurang dikaji di negeri ini. Padahal di Austria dan negara-negara maju, fenomena teleportasi ini benar-benar dikaji di laboratorium yang dijaga ketat. Bahkan anggotanya bukan hanya para dukun di Austria, melainkan para saintis termasuk fisikawan yang lebih besar dari itu. Mari kita telusuri bersama-sama. Serta ada semacam makam atau kuburan suku Kalang. Kuburan ini sangat unik, berbeda dengan kuburan muslim pada umumnya yang biasanya orientasinya kepala kaki itu adalah selatan utara. Sedangkan kuburan di sini adalah orientasinya timur ke barat. Mari kita dulu duduk. Kita mengenalnya memang di sini kuburan dari suku Kalang. Suku Kalang. Jadi suku Kalang sebenarnya tidak asing lagi dari peradaban, sejarah peradaban Jawa, karena memang suku Kalang itu bagian yang tak terpisahkan dari dinamika dan konstelasi kerajaan-kerajaan kuno yang ada di Jawa ini. Suku Kalang didefinisikan sebagai masyarakat pedalaman yang tinggal di gunung-gunung terisolasi dari peradaban Hindu Buddha yang ada di perkotaan.